kaum muslimin Mekah. Sebab orang Mekah tak biasa situasi itu. Kalau perempuan-perempuan Madinah jauh lebih berani untuk belajar agama. Sehingga Nabi sama-sama muji, biar khawlah yang datang menceritakan pada Nabi tentang suaminya yang menziarkan ini. Sehingga dia tak mau pulang daripada rumah Nabi sehingga dia dapat jawapan. Sehingga Allah turunkan wahyu. Dia tanya lagi, dia tanya, dia tak nak balik. Kalau perempuan lain tanya satu soalan, dah balik lah. Khawlah dia tak nak balik. Dia tanya Rasulullah, dia tunggu kat pintu rumah Nabi SAW. Sehingga Allah menurunkan wahyu dan suratul mujadalah. Atau semua ulama menamakan mujadilah. Mujadilah ni orang yang berdebat. Tanya dia, ya Rasulullah macam mana ni? Macam mana? Nak tahu jawapan. Sehingga turun wahyu. Maksudnya Allah memuji khawlah yang berani bertanya dalam isu agama supaya selesai. Jadi saudara, malu tak tempat ni kita cela. Seorang yang malu bertanya kepada para ahli ulama, malu untuk meleraikan kemuskilan agamanya, menimbulkan kesan yang buruk kepada dirinya. Demikian tu malu-malu yang lain yang tak patut ada. Yang patut ada ialah malu-malu yang menyuburkan iman. Malu dedah orang, itulah bagus. Malu bercakap benda yang tak berkenaan diri, itu baik. Malu untuk membazirkan masa, itu perkara yang baik. Itu sifat malu. Dan banyak hadis yang menyebut tentang malu ini. Kemudian disebut tentang kisah seorang ulama, pandangan ataupun nasihat ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Maghari. Itu ulama yang merupakan ulama kurung yang ke-9. Itu meninggal dunia pada tahun 816. Beliau merupakan seorang faqih sufi dalam mazhab Asy-Syafi'i. Anak murid kepada Imam Isnawi dan Imam Taqiyuddin As-Suki. Seorang ulama yang datang menuntut ilmu di Mesir, dan dia orang Damsyik, datang ke Mesir menuntut ilmu sehingga menjadi orang alim. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah bagi menyebarkan ilmu selama hampir 50 tahun, dan beliau wafat di sana. Ini Syekh Abu Bakar Al-Maghari, seorang ulama yang hebat pada kurung yang ke-9. Tuan murid pada Imam Isnawi. Imam Isnawi ni ulama yang dikatakan antara leader dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi belajar dari ulama hebat, dia pun hebat. Dia kata apa tentang orang tua ni yang cinta pada dunia? Dia kata orang berakal adalah orang yang memikirkan urusan dunia dengan qanaah, terhadap urusan akhirat dengan tamak dan segera, dan terhadap urusan agama dengan ilmu dan bersungguh-sungguh. Sifat patut kita ada, bukan jadi orang tua yang gila dunia. Sebab itu bukan zaman dia. Sifat yang patut kita ada saudara, bila kita memburu dunia dengan sifat qanaah, rasa cukup. Apa yang kita dapat cukup. Sebab kalau kita tak ada perasaan itu, kita akan mengabaikan agama kita. Ramai mana yang tinggal solat Jumaat, bahkan tinggal kemuliaan hari raya Aidil Adha nak dapat duit ini, belum cukup-cukup. Sebab bila kita cari dunia, kita ada qanaah. Qanaah tafsiran yang paling mudah pada pandangan saya ialah jangan sudah abaikan dunia, jangan sudah abaikan akhirat sudah. Itu qanaah. Itu tanda kita rasa cukup. Tapi kalau kita kerja sampai tak solat Jumaat, tak solat fardu, sanggup kita kerja sampai 5 waktu tak ada solat, ini orang yang tamak cari dunia. Sebab walaupun kita nak cari dunia, sudah agama ialah prinsip asas kita. Jangan sampai keinginan ketamakan kita pada dunia sehingga menghancurkan agama kita. Maka kita akan menjadi orang yang paling celaka. Erti sifat qanaah dalam mencari dunia, bila sampai waktu solat, stoplah solat. Bila sampai waktu sudah patut pergi haji, stoplah pergi haji. Saya pergi gaji 40 hari, banyak dapat duit 40 hari. Ha, kalau saya jual nasi lemak 40 hari tu berapa ribu dah dapat. Kalau saya pergi Mekah, rugilah perniagaan saya 40 hari. Ramai orang tak berani ke Mekah sebab masa dia lama. Dia tengok setiap hari dapat duit 300-400. Kalau 40 hari dah 12 ribu, 3-4, dah 14 ribu mungkin dia dapat. Maka dia tak nak pergi Mekah. Tak mau ke Mekah. Berbagai alasan. Ini orang yang tidak qanaah. Ingat, bila kita cari rezeki, sifat qanaah artinya kita tidak membelakangi agama. Dapat duit sampai masa kita kena zakat-zakat. Qanaah. Sampai masa sudah patut melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat harta benda. Seperti sedekah, seperti korban, seperti akikah. Sudah kena sanggup. Kerana apa yang Allah Ta'ala perintah, Allah ganti. Akikah tu apa itu? Walaupun kita kata, oh tak mampu, maka saya tak nak buat. Itu bukan jawapan dari agama. Kita yakin bila Allah Ta'ala suruh, Allah ganti lebih baik pada kita. Bukan kita suruh, Allah suruh.
akikah Allah suruh, korban Allah suruh, sedekah Allah suruh. Kalau Allah yang suruh, Allah yang berrezeki pada kita, maka Allah akan menambah rezeki mengikut cara yang kita tak tahu. Barangkali dengan kesihatan tubuh badan kita, barangkali terselamat nyawa kita daripada kebakaran, daripada musibah, kecurian dan sebagainya. Barangkali saudara-saudara semua dengan kasih dan sayangnya Allah pada kita, sehingga mendatangkan rasa tenang, gembira dengan kehidupan kita. Ada orang ada harta banyak tapi dia tak pernah gembira, hidupnya kosong. Dia punya segala-gala kemewahan dan kekayaan, tetapi tanya kepada dia, apa makna hidup? Apa yang dia tahu tentang hidup? Ya, bagaimana Allah tarik kebahagiaan. Sebab itu kita bersyukur walau kita rezeki tak banyak berbanding orang yang banyak rezeki. Hidup kita alhamdulillah, kita dapat beri kasih sayang pada isteri kita, kasih sayang pada anak-anak kita. Kita boleh menghubungkan silaturahim dengan keluarga, kaum kerabat kita. So, bukankah itu hidup yang paling indah? Hidup yang Allah Ta'ala jadikan ia bermakna setiap detik yang kita habiskan. Bukan hidup yang kita nak marahnya tak tentu hal. Kerana Allah Ta'ala menanggung kebaikan yang disebabkan kecuaian-kecuaian agama kita. Kemudian bila kita cari akhirat, mesti tamak. Bak akhirat jangan kata, Allah saya ustaz setakat ni lah ibadah saya, tak lebih lah. Jangan sudah. Kerana akhirat merupakan pelaburan yang paling menguntungkan kita. Jangan bak akhirat kita buat lebih kurang macam saya sebut, gunakan keuzuran. Sakit lutut sikit dah tak nak pergi. Sebab kita ada masalah dengan EJK masjid, dah tak nak pergi. Kalau tak nak pergi surau ni saja, pergi surau ni, okey, alhamdulillah. So jangan jadikan keuzuran-keuzuran menghalang kita buat ibadat. Sebab cemburu kita tak nak buat kebaikan, sebab kita dengki kita tolak kebaikan. Bak-bak akhirat ni mesti ada jiwa tamak. Jiwa tamak maknanya senantiasa rasa tak cukup, senantiasa rasa kita nak buat lagi, nak buat lagi. Kita tak kata, ustaz saya 4 tahun lepas dah korban, tahun ni tak korban lah. Cerita 4 tahun lepas yang awak dapat rezeki setiap hari itu apa cerita? Bila buat kebaikan bagi dari 4 tahun lepas, ustaz suruh ni minta derma 5 tahun lepas saya dah kasih. Kenapa seorang cerita 5 tahun lepas, 6 tahun lepas? Dalam bab ibadat, anggap kita tak pernah buat baik, kita baru nak start. Jangan fikir kita dah buat. Kita tengok orang susah, saya rasa dah tolong dia tahun lepas. Kenapa cerita tahun lepas dah tolong dia? Setiap kali kita melihat ruang untuk buat kebaikan, lihat ia satu peluang baru, bukan peluang yang dah lama. Peluang baru kita buat. Dulu mungkin kita bagi tapi tak banyak, ataupun tidak ikhlas, atau tidak sempurna. Ni saya nak buat lebih baik. Dulu saya korban tapi tak berapa sempurna. Sebab sebenarnya lagi saya ambil letak peti dari stok setahun. Oh, tahun ni saya nak sempurna sikit, nak sedekahkan. Mungkin tahun akan datang saya nak lebih sempurna lagi. Saya nak ambil sikit, yang lain saya nak maki semua. Mungkin akan datang saya nak lebih sempurna lagi, daripada satu bahagian kepada seekor. Mungkin akan datang lebih sempurna lagi, saya nak korban macam Nabi Sa'asan korban 100 ekor. Test sekali sudah 100 ekor. Rasulullah berapa? Kita cuba test sekali, biar dia matlamat. Sebelum saya mati, saya punya azam, punya nekat, saya nak korban 100 ekor sebagaimana Nabi Sa'asan buat. Rasulullah bagaimana? Baik, kalau kita nak bayangkan, kita nak bandingkan kehidupan Rasulullah, bisa jauh kita senang, jauh kita mewah. Sebab kita banyak fikir kita, Nabi banyak fikir orang. Tak sempat Nabi simpan. Dalam semayang pun Nabi fikir hati yang disimpan untuk beri korang. Kita dalam semayang pun fikir hati orang nak simpan kat kita. Kita fikir nak kita. Selalu biar dalam agama kita ada matlamat yang maksimum. Saya sebelum meninggal, saya akan pergi haji. Itu matlamat maksimum. Saya sebelum meninggal, saya akan pastikan puasa-puasa sunat saya nak buat. Saya sebelum meninggal, saya akan korbankan. Ia paling kurang mereka saya nak korban. Tinggi kita nak meningkat. Ya, kalau kita tidak berkemampuan itu isu lain, tapi matlamat ni. Jadi seorang yang ada matlamat, insyaAllah satu hari nanti saya akan pecahkan rekod saya sendiri dalam mencari akhirat. Bukan untuk pujian manusia, saya nak korbankan 100 ekor. Saya akan usaha sampai saya boleh korbankan 100 ekor. Dan saya nak sembelih sendiri, saya nak test sembelih sendiri 100 ekor. So ini satu kemuliaan. Maka ini kita katakan tamak dan akhirat. Tamak yang menguntungkan kita. Tidak, kerana sebagaimana kata para ahli ulama, kata syair, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia ni seketika saja, seketika, kejap. Maka jadikan kejap ini ketaatan. Dunia, tanyalah orang yang saya sebut, tanyalah orang 60 tahun, apa lamanya dunia telah dilaluinya? Kejap. So kalau dah tahu kejap, buatlah ta'ah, supaya nanti kita tak menyesal di hari akhirat pula. Kita ada terbanyak, kita ada peluang yang terhidang, tetapi kita terus tangguh dan tangguh.
Dia memang nak tapi tangguh. Fikir anak nak besar, fikir itu, fikir ni. Akhirnya cuma fikir-fikir mati. Tak sempat anak pun tak sempat kita jaga. Akhirat pun kita tak dapat. Anak kita pun jadi yatim. Akhirat pun kita tak dapat. Tapi sebenarnya kalau kita buat, ya mungkin anak kita yatim. Tetapi kita dah letak satu jaminan daripada Allah. Allah akan bayar. Bapa kamu dulu buat baik, anaknya akan digantikan, diberikan. Allah berhutang dengan bapa dia. Allah bayar pada anak dia. Bukankah seorang bila berhutang dengan seseorang lagi mati dibayar pada walinya? Allah Ta'ala berhutang dengan kita, Allah bayar pada keturunan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira."